teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku berada di Junwan Waterfall. Ini sangat indah banget ya. Ini posisi aku ada di piring sebelah aku ke tengah. Ini juga banyak mbak-mbak Indo yang liburan ya. Ini ada jembatannya juga. Indah banget. Ini air terjun buatan ya, bukan air terjun asli. Bukan air terjun asli, tapi melainkan air terjun buatan. Kalau batu-batunya itu asli. Aku sambil jalan. Batu-batunya itu asli. Itu ada kayak semacam rumah ya. Nah ini jembatannya. Ini terletak di Junwan West Exit D ya teman-teman. Jalan beloknya ke kiri, jangan ke kanan. Kalau ke kanan nanti teman-teman menuju ke tepi laut pelabuhan itu ya. Kalau di belaknya kiri nyebrang jalan nanti ketemu taman ini. Di sini banyak anak-anak Filipina juga, orang Indonesia juga sih. Tapi ini bagus banget loh air terjunnya. Meskipun air terjun buatan, tapi batu-batunya ini kayaknya batu asli ya. Kita kelilingi ya teman-teman. Terus yang di sebelah sini ini dibentuk kayak jalan gitu ya, tapi kita nggak boleh masuk lah, kita jalan lagi. Di sebelah sininya ini ada, di sini tamannya juga sangat besar. Ini ada tembusannya, apa tembusannya ini, air yang ini. Kita berada di jembatan ya. Nah ini buat selfie-selfie bagus nih. Sini itu ada tenda putih ya, depan itu tenda putih. Ini yang mau di sini, dari tengah-tengahnya ya. Keren banget. Ini bisa buat prewed ya, meskipun nggak langsung di tengah, kita bisa prewednya di jembatan sini. Gitu. Aku kira itu tadi apa? Batu itu loh, aku kira kura-kura, ternyata bukan. Ini cuma batu dihiasi dengan ikan. Oke, kita jalan. Gini ya, tempat duduk itu, tempat duduk, tempat duduk. Ini tamannya gede banget. Oh kayak gitu ya teman-teman, pinggirnya berarti di sini sampai sono ya. Kita pusingin saja, kita kelilingin aja. Di sana depan itu ada tenda putih itu, nanti kita kelilingin ini dulu, habis itu kita ke tenda putih ya. Ini kayak gini, ini rumahnya itu gak tahu boleh masuk apa enggak itu. Kayak gini. Ini taman bermainnya berbentuk perahu. Depan itu berbentuk perahu. Baiknya berbentuk perahu. Nah, ini kayak gini ya. Boleh masuk teman-teman. Kita boleh masuk. Ini kita coba masuk ya. Aduh, ada anak berunduk. Aku nggak tahu ya, dalamnya gelap enggak. Kita masuk ya. Coba kita masuk. Ini nggak boleh masuk ya, gelap ya. Kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Enggak ada pintu ya. Oh, kita bisa melihat semuanya di sini ya. Oh,
Ini ada suara-suara mendengin. Ini udah sampai lantai apa belum? Lantai 3. Oh, kita di atasnya kayak gini ya. Kotor banget ya. Nih, kok ada di lantai atas? Kita bisa melihatnya. Sini. Ini pemandangan buka di jendela ya. Ini kayak gini. Cantik ya. Kita turun lah ya, aku takut. Turun. Kita turun. Ini ada 5-4 lantai ya. Turun. Kita jalan lagi. Kita jalan ke depan ya. Ke tenda putih itu. Ke tenda putih. Di sini ada banyak banget ya. Keren loh. Ini ya. Iya, gambarnya ya. Ini gambarnya ya, bagus banget loh. Ini tenda putihnya ya. Ini tenda putihnya. Kayak gini, di sini kayak gini. Ini biasanya buat event-event ya. Sini tempat duduknya. Ini juga gini. Nah, ini modelnya itu seperti perahu. Ini modelnya mirip perahu. Ini kafe ya. Modelnya buat kafe seperti perahu. Kita jalan ke sana. Di sini ada banyak mbak-mbak Indo ya. Di sana ke toilet. Ini toilet. Kita jalan ke depan, nyebrang sini saja. Bukan jalan, aku terjang. Oh, ini warung. Ini warung. Ini warung. Kita jalan di tempat lampu merah hijau ini ya. Ini kayak tempat permainan anak-anak. Iya, ini buat permainan anak-anak. Ini bagus kan? Tempat main permainan anak-anaknya bagus banget. Kita jalan di tengah ya. Warna-warni hijau. Kita jalan di tengah-tengah. Kita ada di tengah-tengah. Sana itu ada jembatan putih lagi, tapi jalannya lewat mana? Kita jalan lagi yuk. Itu depan itu ada tenda putih. Tuh. Ada tenda putih, kita jalan. Ini lewat situ. Ini lewat sini nggak bisa. Bisa. Nah, ini lewat jembatan Teletubbies. Oh, ini sampai sana loh teman-teman. Kita kalau ke tenda putih lewatnya mana? Di situ bisa nggak ya? Bisa, lewatnya sini. Sini pun nggak bisa, harus lewat sini. Kita nanti aja ke sana ya. Oh, ini ada pintunya ya. Ini buat kelimbing anak-anak. Kita jalan. Halo. Oh, itu kita bayar ya kayaknya. Sini bayar.
Bogor ya. Jalan ah. Sana dekat tenda putih yang kecil itu ya. Di sini ini dekat dengan mall, dekat dengan pantai, rumahnya elit-elit, rumah mewah-mewah. Di sini ada lapangan basket juga. Nah, itu ada tenda putih kecil. Ini ada tenda putih kecil. Ini cantik ya. Ini ada bonsai yang tertata rapi. Di sini udaranya sejuk banget ya. Ini bonsainya tertata rapi. Ini tamannya. Ini taman. Ini tamannya. Ini juga teman juga. Sini tuh ada yang liburan juga ya. Sana ada liburan juga. Oh, itu. Ada basket juga. Ada teman basket. Ada orang liburan juga di sana. Jalan sana. Kita jalan ke depan lagi. Ini tenis lapangan. Ya udah ya teman-teman, setelah kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.